Halo semua, kembali lagi di Multigisma Teknindon, channel pagar BRC yang membahas mengenai pagar pengaman. Pagar BRC terbuat dari batang baja tarik tinggi yang dilas bersama-sama untuk menyediakan panel akurat dan dimensi mesh yang sama rata, yang menjadikan pagar BRC lebih tahan lama dan mempertahankan bentuk kekuatan sampai bertahun-tahun. Dengan menggunakan kualitas yang baik, sehingga pagar BRC dapat mengurangi biaya perawatan yang minimum. Pagar BRC banyak digunakan untuk perlindungan dan pengamanan bandara, pembangunan kota, perlindungan dan dekorasi lingkungan sekitar. Gunanya untuk menjaga keamanan lingkungan setempat. Berikut contoh pemasangan pagar BRC untuk keamanan lingkungan sekitar. Untuk stok pagar BRC Bekasi, tersedia pagar BRC hot dip galvanis dan electroplating dengan mulai dari tinggi 60 sampai 240 cm. Dengan berdiameter antara 5 sampai 8 mili juga segala ukuran, beserta perlengkapan kawat silet, kawat duri, besi beton, plate, siku, besi WNP, pipa baja, besi WF dengan harga bersaing dan kualitas yang tentu baik. Terima kasih sudah menonton video dari Multigisma Teknindon. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi di channel Pagar BRC Bisma yang membahas mengenai pagar pengaman bandara, pagar pengaman wilayah.
Oke, berikut kita lihat cuplikan pembuatan video pembuatan pintu pagar BRC Sliding dengan banyak 8 piece atau 8 unit. Oke, selamat menyaksikan. Udah kemarin kasih ini giro atau giro bisa iya. Guys, kita sudah sampai di tempat pencelupan. Oke guys, kita sudah sampai di tempat pencelupan galvanis. Bagaimana? Oke. Ini tempat yang sudah dicelup Well,